Kita sambung dengan topik FIP part 2. Tips seterusnya, decide on a broad topic and prepare your proposal satu semester awal. Jika decide topic last minute, anda tidak akan sempat buat preparation and you will end up with an average or a poorly written final year project. Kalau boleh, don't let your supervisors decide on your topic sebab yang akan susah payah siapkan FIP adalah anda, bukan pensyarah anda. Kemudian, kenal pasti subjek yang menjadi kekuatan anda. You will know this by heart sebab anda boleh tengok transkrip keputusan anda. Jadi anda akan tahu subjek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda. Setiap subjek ada specific topic for final year project mereka tersendiri. List down your favourite topics from your favourite or strong subjects. Kemudian survey literature dari topik-topik yang anda dah listkan tersebut. This will save you a lot of time surveying for literature. Kemudian, kenali diri anda dan kebolehan anda. Ini khas untuk pelajar social science ya. Kalau kebolehan anda adalah dari segi pengiraan, lebih baik pilih method kuantitatif, dan jika kebolehan anda adalah dari segi argument dan bahasa, lebih baik jika anda pilih tajuk yang berbentuk kualitatif. Kemudian, access to data. Ini sangat-sangat penting tapi jarang diperkatakan. Untuk social science, ini khasnya kepada pelajar yang bergantung kepada primary data, pelajar psikologi, pelajar pengurusan dan lain-lain. Topik-topik ini memerlukan anda menjalankan survey atau temu bual. Oleh itu, perlu consider your access to data. Perlu realistik. Misalnya, topik perbezaan persepsi halal di kalangan pengurus luar negara agak sukar untuk anda siapkan jika anda tak kenal mana-mana pengurus luar negara. Saya harap tips ini dapat membantu anda. Ingat, jangan buat final year project sambil melepaskan batuk di tangga atau work hard semata-mata. It is hard work and a lot of hard work. Tapi anda perlu ada strategi dan anda perlu mula daripada awal untuk mengelakkan burnout. Saya ucapkan good luck kepada semua.